Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya mau berbagi ilmu aja. Ukuran yang suka freestyle ataupun Willy itu namanya apa? Tahu. Ini kemarin sempat beli motor rongsokan buat dirusak aja buat eksperimen. Jadi kalau teman-teman mau disuruh apa misal, nanti tak coba dulu. Nah, ini kemarin buat habis 50 ribuan kalau di sana ya. Tapi kalau di tempat saya cuma murah, nggak sampai 50 ribu. Besi dari tukang las, tinggal ngarah-ngarahin nanti saya, sama knalpot tak ganti yang halus. Kemarin kan enggak itu, kemarin kan berombongan berisik. Oke. Langsung tak kasih gambarnya cara ini yang jelasnya Willy bar gitu. Ukurannya buat Supra ini, buat Supra lama, buat 2001 2000 sampai pokoknya 2000 2001, 2002 kayaknya masih ada. Oke, ini motor Cina bro. Bentar, tak balik aja. Ini motor Cina, belinya murah, cuma 600.000. Udah kayak gini. Kemarin itu rem udah tak kasih di video sebelumnya yang bawah-bawah, cari aja. Sama kalipernya sekarang udah normal. CDI juga, CDI saya plastikin, masih ori. Cuma bahannya beda ya bro, kalau mesin Cina sama Honda itu. Oke, ini dari sini aja. Kemarin ini belombongan, tapi kalau tarikannya enak, belombongan enggak kayak ada yang gendoli apa ya, kayak nahan, kayak ada yang nahan gitu loh. Tapi kalau udah diganti yang halus, ya, kayak ada yang nahan gitu loh, nggak los langsung. Tapi nggak apa-apa, buat latihan aja, belum bisa juga soalnya, dikit-dikit latihan lah. Oke, kemarin tak ganti kampas kopling, cuma kampas kopling aja yang murah 40.000, itu udah lumayan. Sama ganti ini laker belakang satu. Besok rencana mau tak ganti cakram biar cakram nanti di atas di tangan kiri. Ini bekas ya bro, bekas KLX tak pasang di sini. Ini kayak gini dong, sambungan pipa biasa ini. Ini kemarin buat beli bar ini. Nah, gini udah nyangkut, udah kena aspal. Kemarin tak pakai kayak gini. Ini dapatnya sok yang depan, yang belakang udah ada dudukannya sendiri. Ini tak potong kemarin soalnya nggak mau masuk ke dalam sini kan. Ini yang asli di luar, ini ya di luar sana, di luar sok. Ini tak kedalemin biar nggak kena kaki, sakit soalnya. Ini juga sama. Oke, yang pengen tahu ukurannya disimak aja.
Ini aslinya begini. Aslinya ini tuh langsung yang sini itu langsung. Ini langsung sini. Nah, ini kata degang lasnya dipotong dulu, suruh potong dulu. Baru disambung pipa. Ini pipa ukuran berapa ya? Pipa kecil. Pipa kecil aja udah cukup. Ini cepat ukur pipa berapa ukurannya biar lebih tahu. Ukurannya tuh ini sini pokoknya satu jempol inilah masuk, jempol tangan pokoknya gitu, jempol tangan juga masuk lah. Ini segini ya. Pokoknya satu ulang jempol ini biar mudah. Terus ini pakai yang berapa mili nih? Takut. Satu sentimeter. Tuh, nggak fokus. Satu sentimeter. Satu. Terus panjangnya ini tak pres aja ya bro, nah, tak pres kan ada yang lebih itu, lebih segini loh. Tak pres biar enggak nyangkol kemana-mana. Ukuran kebalik. Nih. enam belas ini ukuran sini sampai sini 16 tapi terserah ya, kalau mau dibikin lebih panjang juga boleh, mau dibikin lebih pendek juga boleh, yang penting itu menurut saya ini ban ini yang miliper yang belakang itu sama sejajar. Nah, agak kesini dikit lah, yang ini agak kesini dikit, agak keluar. Terus panjangnya yang ini berapa dari sini ya bro? Dari yang aslinya ini enggak, ini aslinya soalnya asli bagel. Nah, yang dihitung ini aja panjang ke belakangnya. Empat koma lima enggak apa-apa, nanti kan tambahan ini kalau berdiri bisa pas loh, bisa pas lurus gitu loh, ada ini bisa pas lurus. Terus ini naiknya enggak kelihatan dari sana loh. Naiknya ini dua puluh bro, dari sini ke sini itu 20 tinggi ya. Cek kalau sini ke sini 18 kan tadi miring.
18. Oke. Cuma segitu. Terus apa lagi ya? Cuma itu. Ini dipotong. Ya dipotong dulu. Dipotong terus ini disambung, ini disambung, dipotong, dipotong kan. Terus sambung ini berapa tadi ya? Ukurannya kan. dua puluh empat atau 24,5 atau 25 juga boleh, silahkan sesuai selera. Terus yang ini juga, ini tak buat agak miring ya bro. Ini agak miring ke sini biar nanti kan kalau nyentuh aspalnya bisa pas gitu loh, bisa pas. Oke, mungkin ada yang mau diapa-apain tulis komentar di bawah, bisa tak buatin video kalau pas baru nggak ada kerjaan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya bagi ilmu tentang Willy Bear ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe-nya gratis kok bro, sama share ke teman-teman biar tahu nanti ukurannya buat ini, buat Supra. Oke, thank you.